Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang organ dan fungsi pencernaan dan iklan media cetak. Didengarkan ya. Materi yang pertama yaitu tentang proses pencernaan pada manusia. Organ yang ada dari pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Ayo, ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem pencernaan tubuh kita pun akan terganggu. Makanya, kita harus bisa menjaga alat pencernaan kita, ya. Baik, anak-anak. Fungsi alat pencernaan kita itu adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi seri-seri makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Tetapi sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Sekarang Ayo kita cari tahu apa saja yang ada di organ pencernaan kita. Yang pertama yaitu ya mulut, kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Nomor tiga yaitu lambung. Selanjutnya, yang nomor empat yaitu usus halus. Selanjutnya yaitu usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, sekarang anak-anak diingat-ingat ya, organ-organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan kita. Sekarang kalian sudah tahu ya organ yang termasuk dalam pencernaan kita. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Apa sih fungsinya mulut? Mulut memiliki fungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Ada lidah, ada gigi, dan juga ada kelenjar ludah atau air liur. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu memindahkan makanan dari mulut ke lambung rongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Fungsi lambung yaitu sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Pepsin sendiri memiliki fungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Selanjutnya, permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Dan pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim yaitu usus halus. Usus halus memiliki fungsi untuk menyerap nutrisi, dan usus besar memiliki fungsi menghasilkan lendir dan berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang iklan media elektronik. Sekarang, kita belajar iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Iklan media cetak ini bisa kalian lihat dan bisa kalian pegang, atau berupa gambar, ya. Nah, coba kalian lihat contoh iklan media cetak di bawah ini. Bisa kalian amati ya. Susu Sehat, susu murni tanpa pengawet. Ayo minumlah susu sehat rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, bisa kalian simpulkan pada gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli yaitu Susu sehat, kalimat di dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat oleh pembaca. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik, sehingga konsumen ingin membelinya dan tertarik. Jadi, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai, sebagai iklan yang efektif. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Pesan ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to read holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.